Budayakan menonton sampai selesai, jangan di skip ya. Agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini, komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, guys, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian, yaitu Malaysia sudah macam Dubai. Pelayan restoran sudah canggih pakai robot. Oke, ini daripada Arnawan Channel, yaitu channelnya Abang Iwan. So, jangan lupa untuk di support dengan like, share, komen, dan subscribe-nya. Jom kita tengok, guys, macam mana istilahnya keadaan di sana gitu kan. Maksudnya adalah pelayan restoran yang sudah canggih macam di Dubai. Jom kita tengok, let's go. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arnawan Channel. Arnawan Channel, okay. Okay. Di video kali ini kami nak review restoran. Apa nama restorannya ya? Restoran Cik Sri Sahara. Okey, Sahara, Cik Sahara. Kita tengoklah ya. Tak payah basa-basi. Okey. Jangan lupa like, dan subscribe. Okey, terima kasih bagi korang yang sudah subscribe channel saya, Arnawan Channel. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Sehat-sehat dan dimurahkan rezeki, dilimpahkan rezeki, dahkan urusannya. Okay. Amin. Tak payah lama-lama, jom. Kita ke mana yang? Ciao, makan dulu. Ciao. Arnawan Channel. Keren sih namanya. Arnawan ya. Oh, okay, Cik Sri Sahara. Oh, Cik Sri. Ya, nama restorannya Kambing Cik Bakar, Sahara, guys. Kambing Bakar. Dekat This my favorite Alam. Food. Okay, jom kita masuk tengok di dalam. Wow. Di sini dia ada apa? Bayaran cash Udah ada macam ni ya. Sudah canggih ya kedai Melayu di sini. Sudah kiranya macam apa lah ya? Alat dia macam KFC ataupun KFC atau McD ya. Bumi Putra, restoran biasa ni, Cik apa nama? Cik Sri Hara. Sahara eh. Cik Sahara. Sri okay, Sahara. Saya nak order bebek goreng. Oh, makanan dia macam-macam sudah juga kat dalam eh. Kedainya sudah canggih macam KFC ataupun McD eh. Cara pengambilan order dia. Okey, best lah macam saya ni. Nak ikan. Oh, talapia. Senangnya. Kalau di sini, guys, di Solo ini saya banyak sekali ke restoran-restoran. Sekarang tuh pakai barcode di HP gitu kan. Jadi pesan itu melalui HP, tidak ke layar seperti ini. Dan emang belum ada gitu kan kalau di Solo, kecuali di mungkin di KFC, di McD dan lain sebagainya. Karena saya nggak pernah istilahnya jarang sekali lah ke McD ataupun ya KFC gitu. Karena kurang suka aja gitu kan. Tapi banyak restoran-restoran sekarang, restoran Jepang, restoran Korea, terus restoran yang Chinese food dan lain sebagainya. Semuanya tuh pakai barcode, guys. Dan kita tuh enak banget ya. Scroll gitu aja terus habis itu pesan gitu. Tapi bayarnya tetap di kasir. Tapi ini gak ngerti juga. Mungkin langsung bayar kalau di sini ya. So keren sih. Mantap gitu. Okay. Kenapa ya? Oh, nak cari minum tadi. Ini apa? boleh lah. Weh, pening pala. Sebab banyak limau sangat panas. Tu. Bukan panas. Sejuk dah. Limau sejuk. Dahsyat cara pengambilan ordernya sudah ini. Okey, kat sini order langsung bayar ke atau macam mana? Order je. Durian Belanda lah. Nak durian Belanda. Macam best je. Durian Belanda. Okey. Kenapa? Panas? Sejuk ke panas?
Eh, kalau pertama pening lah. Saya pun pening lah tengok. Apa? Cash ya? Bayar cash. Oh, okey, 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 okey. Kredit. Oh, langsung bayar kat situ. Eish. Saya dulu dekat Hong Kong ada macam ni guys. Dekat Hong Kong tu ada KFC kalau tak silap lah. Saya pesan kat sana dan ada eh. Kurang ais. Tahap manis. Tahap ais. Macam tu lah. Wow. Keren lah. Berapa? Kad kredit. Langsung bayar. RM22 sahaja kan? Eh, murahnya. Ambil apa tadi? Guys, tak silap ke ni? Dia pesan bebek, lepas tu ikan, lepas tu minum. Tapi hanya RM22. Alamak, murah sangat lah. Bebek? Bebek, bebek penyet dengan apa tadi? Anda makan apa? Talapia. Talapia. Ini je harga ni. RM22.70. Wow. Pembayaran dia menggunakan touch. Itu je bayar. Mudah sangat. Allahu Akbar. Tak faham dikit. Kita kena tekan nombor meja lah. Oh, nombor meja. Oh, lepas tu dapat pilih. Okay. Lepas tu bagi kat sana. Oh, tak payahlah. Antrian ini ya, orderan. Nanti robot itu akan bagi kita lah. Bagi ke table nombor kita. Nanti dia akan datang. Dan robot. Eh guys, canggih ni guys. Saya waktu di Hong Kong aja enggak ada kayak gini. Ini Malaysia ada macam Dubai guys. Ada robot macam ni. Kalau Dubai tu ada dekat rumah sakit, dekat hotel-hotel pun ada macam ni ya. Yang dekat bawah-bawah tu ada iklan dekat YouTube tu kan. Allah canggihnya. Itu hantar makanan ke kita punya booking order table. Wow. Okey, dia sudah hantar air, sudah sampai. Nah, ini air saya. Okey. Belanda dengan limo es. Nanti kalau sudah lepas kita letak table, kita tekan dia ya. Okey. Nanti dia akan bergeraklah ke arah semula asal. Wow. Oh, bye. Keren sih, keren banget guys kayak gini. Terbaik. Terbaik. Kalau macam ni orang tak payah kerja lah macam ni kan. Robot yelah dah, macam dah dekat apa dekat tak ada pelayan macam tu lah. Waiters ke macam tu dah. Robot dah yang hantar dekat Malaysia ni. Waduh-waduh. Itu banget. Okay. Okay. Hantar lagi dia dah. Nak mai dah. Nak mai. Nak mai ke arah kita dah. Oh, kita nak tengok ni makan-makan kat situ lah. Bebek, bebek, bebek dan ikan tadi kan. Bebek dengan ikan. Itik ya kalau orang Malaysia itik. Oh, terbaik, terbaik. Okey, nanti kita jamu macam mana review. Okey, saya pun ambil sup. Okey. Kalau sudah ambil sup, wow, kita harus tekan bebek dia. Jadi dia pun akan bergerak ke asal dia, tempat dia set up balik. Aha. Terbaik. Mantap. Oh, okay, alamak. Ini saya order tadi itik, istri saya talapia. Ini rupa dia. Itik kalau okay. Di Indonesia murah ya. Jamu dulu. Oh, macam penyetan lah kalau macam Lamongan macam itulah. Dia memang cuma nasi ikan lepas tu kubis sama timun lah. Alamak. Wow. Menyenangkan sekali guys. Pakai robot ya. Dan robotnya asli sama kayak yang di Dubai itu. Oh, mantap. Jadi orang dah terbiasa dah nanti dengan robot-robot macam ni kan. Tapi tak adalah robot tu ucapkan terima kasih. Ucapkan tak? Okay. Okay guys, ni ya. Itik dia lembut ya. Dia perap jadi lembut. Dia sedar ni juga apa nama tu bebek tu guys. Bebek adalah makanan favorit saya. Bebek goreng. Nah, itu paling sama saya suka gitu. Sedap. Cuman sampai ya kolesterolnya tinggi gitu kan. Harus lari-lari setelah makan bebek ini. Banyak lainnya. Kambing macam-macam ada di sini.
dibakar oleh dia. Tapi kami teringin nak makan ni sebab kambing dah narasi. Saya tengok sambal dia sedap tau. Okey. Weh bang, cepat makanlah bang. Saya nak tahu. Macam mana tadi? Dah habis dah. Sedap. Sedap ya. Ikan. Mana tadi ambil apa tadi? Ikan talapia. Ikan talapia saya ambil bebek. Okey. Terima kasih bagi korang yang sudah ikuti video kita. Weh murah sangatlah. Saya ucapkan terima kasih. Okey. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi guys, Malaysia sudah macam Dubai. Wow, keren banget sih istilahnya pakai robot macam tuh. Dan juga ketika pesan kita tak payah ngantri dekat kase pun. Ah, ngantri dekat apa nama tu, layar tu lah. Ha, bayar kat situ juga. Weh, terbaik lah. Baru tahu saya. Kemarin-kemarin saya memang melihat istilahnya iklan-iklan di YouTube itu ataupun video-video di YouTube itu di Dubai sudah biasa guys kayak gitu gitu kan. Rumah sakit, ngantar kepada pasien dan lain sebagainya. So itu memang keren banget dan sekarang di Malaysia sudah ada guys. Wow. Jadi nak cubalah nanti kalau pergi kat sana eh. Doakanlah ya. Insyaallah. Oke okay guys, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Oke, okay, sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel saya yaitu Cak Mujib dan Cak Mujib TV dan juga ada channel Arnawan channel ini. Jadi support terus Abang Iwan agar supaya semangat untuk membuat konten ya sehingga Abang Iwan ini menyajikan video-video menarik dan kebaikan-kebaikan tentunya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.